Lihat ramah di sini. Tangannya naik sama Ahmed suami. Bismillah. Nama saya Hidayatul Laila Raini. Saya berobat di Panti Sehat Yanmu, diobati oleh Pak Sarto. Pertama kali saya kesini, saya nggak bisa apa-apa. Kepalanya cuma bisa, kepala kanan ke kiri, badannya nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa saya. Selama saya berobat di sini, selama 8 bulan, alhamdulillah banyak perubahan. Dan sekarang saya udah bisa jalan pakai alat bantu yang namanya krek. Nah, harapannya saya bisa kesehatan biasa. Sini saya dipijat oleh Pak Sarto kira-kira selama 15 menit pengobatannya. Oh gitu ya. Ini sebelah bapaknya ya Pak ya. Dari mana Pak asalnya Pak? Juwangi. Dari Juwangi ya Pak ya. Dulu tahu di klinik Yanmu ini dari mana Pak? Dari Ustadz Oris. Oh gitu nggih, alhamdulillah. Dulu betul berarti Mbak Laila ini memang betul ini ya Mbak yang enggak bisa apa-apa cuma bisa noleh aja ya. Lumpuh total gitu ya, alhamdulillah. Memang di sini ditangani cuma 15 menit gitu ya Mbak. Ya, 15 menit selama awalnya 1 minggu sekali. Sekarang udah 12 kali. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Kira-kira kalau di persen ini berapa persen nih Mbak perubahannya nih Mbak? Udah 80% lebih. Alhamdulillah ya. Dulu pernah sempat kepikiran mau ke rumah sakit tidak? Ya pernah kepikiran di rumah sakit. Kenapa kok milih di tempat Yanmu ini padahal di sini Yanmu kan pelosok gitu? Karena di rumah sakit 1 minggu nggak ada perubahan. Oh gitu. Di sini ada perubahan sedikit-sedikit, jari-jari bisa gerak. Sama kelamaan bisa apa miring-miring, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan Mbak Ella memang betul nanti diberi kesembuhan oleh Allah 100% seperti sedia kala ya, Mbak ya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ella.